Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview with Kladus Bukan. Tahun politik makin panas. Spekulasi, analisis bermunculan tentang siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Telah hadir bersama saya seorang tokoh yang sangat percaya diri, yang mengklaim menjadi calon wakil presiden yang paling layak untuk Joko Widodo. Inilah Muhammad Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang akrab disapa Caimin. Caimin, terima kasih atas kesempatan ya. Terima kasih. Ya. Allah. ya. Caimin, saya lihat Caimin makin pede nih untuk menjadi cawapres. Iya. Jadi saya hampir tiap hari keliling ke daerah. Respon dan dukungan para kiai, ulama, masyarakat begitu sangat luar biasa. Kemarin di Lampung lima ribuan kiai di tingkat kecamatan Rois Ro Syuriah NU ya. di tingkat kecamatan yang disebut sebagai Roes Syuriah MWC NU itu bersepakat bersama-sama satu barisan untuk menopang uh, elektoral saya sebagai calon wakil presiden. Itu yang mendorong Caimin deklarasi join ya. Joko Widodo Caimin. Ya. Nah. Itu mengakomodir me me tuntutan harapan yang berkembang selama ini. Ya bahwa Kyai juga teman-teman pada menginginkan uh, kebersamaan dengan Pak Jokowi dilanjutkan ya. sebagai bagian dari kerjasama selama ini sebagai pengusung sejak awal Pkb. Ya. Di sisi yang lain kita ingin punya kesempatan memberi uh, warna yang lebih sempurna dalam semua program dan kegiatan pemerintah hari ini. Terutama kita ingin melengkapi dari berbagai kebutuhan periode 2019-2024. Sebelum deklarasi join, apa Caimin sudah sampaikan ke Pak Jokowi? Pasti, saya ya. sudah menyampaikan kepada beliau dan beliau persilahkan saja. Artinya, Caimin sudah merasa ada green light dari Pak Jokowi? Sebetulnya green light atau tidak ya. eh, belum bisa disebut, tetapi bahwa beliau menyetujui saya melakukan langkah-langkah agar uh, 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 meningkatkan uh, apa namanya elektabilitas. elektabilitas. Ya. Artinya dengan deklarasi join berarti menutup peluang caimin dengan pak prabowo misalkan. Ya kita lihat saja. Yang penting proses ini akan masih berlangsung sampai 4 Agustus. Uh, ibarat uh, hari ini ya kita belum tahu selain pak jokowi siapa. Ya nah ya tentu saja Pak Jokowi satu-satunya calon presiden yang kita dukung. Caimin ya. uh, deklarasi join tadi mengundang banyak pertanyaan ya ada yang pro ada yang kontra. Caimin ya. sudah komunikasi dengan partai-partai koalisi Pak Jokowi? Ya tentu dengan PDIP melalui sekjen melalui teman-teman yang ada di PDIP uh, terus sering perjumpaan uh, diskusi dengan teman-teman partai-partai lain juga terus melakukan koordinasi yang intinya saling menghargai ya. otoritas partai masing-masing ya. untuk mengusulkan dan memberikan warna dalam proses pilpres nanti. Ya. Pak Hasto kesini, Pak. Ya. itu apa saja yang dibahas, Pak? Oh banyak Saya sekali. Ya. Pak Hasto ini teman lama sekaligus ya. uh, uh, apa namanya partner di dalam pengusung Pak Jokowi di 2014. Di pertemuan itu tiga hal yang paling dominasi. Yang pertama ideologi yang diusung bangsa ini perlu diaktualisasikan di dalam ya bentuk-bentuk kebijakan atau diimplementasikan dalam-dalam dalam keputusan dan langkah-langkah pemerintah. Saya mengusulkan Sukarnoisme dan Gusdurisme. Konteksnya tiga. Yang pertama kemandirian bangsa. Yang ketiga pop, uh, populisme atau rakyat uh, atau kaum marginal yang harus terus dibela dibantu. Yang ketiga menuntaskan hubungan Islam dan negara yang selama ini Uh, agak panas karena ada tiga hal ya yang pertama khirroh yang begitu dahsyat di seluruh penjuru nusantara kita saya tidak pernah membayangkan sekuat ini kegairahan keagamaan Islam yang membuncah ya mulai dari aktivitas keagamaan kegiatan ibadah yang bersifat sosial solidariti dan keharapan untuk memberikan uh, alternatif pembaharuan di dalam sistem bernegara dan berbangsa. Nah, ini kira menjadi sangat produktif dan positif apabila kita menangkap dengan tepat menjadi energi nasional. Tetapi kalau salah menangkapnya maka menjadi energi negatif, apalagi ada pengaruh-pengaruh perang-perang yeah. di Timur Tengah, per pertempuran peradaban Islam dan Barat. Itu pengaruh yang sangat kental kalau kita salah menjembatani aspirasi politik umat Islam ini dengan dengan tidak tepat. Apa yang dilakukan Kementerian Agama menurut saya setiap hari hanya menyiram bensin saja dari aspirasi yang membuncah itu. Tidak dibahas khusus soal join tadi Oh iya pasti. Gimana respon PDP? Apa merasa Pasti sangat mengapresiasi, menghargai otoritas dan semangat masing-masing PKB dan PDIP dan apresiasi intinya. Hmm. Tapi Caimin PD bahwa setelah deklarasi Jokowi Caimin, partai-partai lain tidak punya kans lagi untuk meng mengusung calonnya. Iya, tentu masih banyak banyak tahap yang harus kita lalui. Hmm, ya. Sejauh mana <tuh> uh, kita bisa membangun uh, narasi, pola pikir dan kontribusi kepada pemerintah hmm. hari ini maupun ke depan? Nah, saya menangkap Gus atau Sudurisme, atau gagasan-gagasan Islam kebangsaan, Islam eh, moderat ini bisa mengisi. Yang kedua, eh, apa yang nanti tentu sangat menentukan adalah bagaimana, selain konsep itu, eh, mesin dan kekuatan rakyat itu berpengaruh pada pilpres itu. Yeah. Caimin, nanti kita bahas lebih lanjut tentang elektabilitas Caimin di segmen berikutnya. Okay. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Ya kalau kita lihat pernyataan Said Agil mm -hmm. yang beberapa kali beliau sampaikan ke publik, media juga dimuat, ya memang beliau ya, siapa lagi selain Caimin, nggak ada.